Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya saat ini saya lagi banyak menyemai menyemai benih bunyi sayuran maupun benih sayuran buah nah ada beberapa tips yang akan saya bagi pada teman-teman semuanya yang pertama adalah tips supaya tanaman tidak etiolasi karena memang teman-teman banyak yang bertanya tentang itu kemudian yang kedua adalah tips bagaimana supaya semaian kita tidak banyak yang layu pada saat semai ya kita simak ya Oke teman-teman, tahap awal dari menanam sesuatu tanaman itu yang pasti adalah persemaian. Nah, bagaimana menyemai itu supaya sukses? Yang pertama, semaian itu harus normal dan bagus sehingga nanti waktu kita tanam tanaman akan bagus dan tumbuh dengan normal. Nah, kalau misalnya pada semaian saja tanaman sudah tidak normal, nanti takutnya waktu ditanam tanaman juga tidak normal, alias tidak bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi, semaian itu harus normal. Ya, kemudian semayan harus normal. Itu yang pertama, itu tidak terjadi etiolasi. Apa itu etiola? etiolasi? Etiolasi adalah pemanjangan tanaman pada waktu disemai yang terlalu panjang. Artinya, tanaman itu tumbuh terlalu panjang. Nah, hal ini disebabkan karena tanaman kurang cahaya nah bagaimana caranya supaya tanaman itu pas tidak terlalu memanjang etiolasi dan tidak juga terlalu kepanasan karena memang kalau pasti persemaian itu ketika kita panaskan full juga kadang-kadang akan e, semayan kita akan mati jadi bagaimana caranya nah begini tipsnya Nah ini contohnya teman-teman semuanya ini semaian melon berusia sekitar satu minggu Nah ini tanamannya normal, tidak ada gejala etiolasi. Bisa kita lihat di sini ya, teman-teman ya. Nah ini tingginya proporsional, daun lembaganya sudah tumbuh dua, kemudian tanamannya tidak terlalu tinggi. Nah ini namanya persemaian yang ideal, ini untuk tanaman labu-labuan ya, seperti ini melon ya, ini jenis melon orange, dia normal, iya, dan kita bandingkan, ini adalah semangka ya, semangka yang cukup etiolasi, Manjang dia. Ya, seperti ini. Ini kita lihat, daun lembaganya sudah tumbuh, tapi dia panjang banget. Bahkan ada yang belum tumbuh, daun lembaganya, tapi dia sudah panjang banget. Nah, seperti ini. Tapi memang, kalau semangka memang agak panjang, ya, tapi memang tidak terlalu sepanjang ini. Ya ini etiolasi tapi sedikit tidak terlalu parah Biasanya kalau etiolasi itu dia tidak terlalu hijau Jadi tanamannya agak kuning tapi ini agak hijau eh, Ini etiolasi tapi tidak terlalu parah Ya teman-teman semuanya Karena memang yang pertama Kita agak telat meletakkan semangka ini di daerah yang panas Ya terkena mataharinya agak telat Jadi dia sudah memanjang terlebih dahulu Biasanya kalau matahari tidak kena itu yang paling bekerja cepat itu hormon yang memanjang, memanjangkan batang tanaman, nah ini. Kalau melon ini, ini cukup sinar matahari. Jadi pertama kita tutup lalu cepat atau langsung kita buka penutupnya. Untuk melon biasanya itu kita tutup eh, semayan itu dua hari baru kita buka langsung. Nah kemudian langsung biasanya kita langsung letakkan di lokasi yang memang ada sinar mataharinya meskipun sinar mataharinya tidak full ya caranya bagaimana misalnya kita gunakan uh, di greenhouse kita pasang paranet seperti di atas ini ya kita letakkan di greenhouse nah kita pasang di bawah paranet jadi matahari tidak terlalu full juga tidak kekurangan sinar matahari untuk tanaman yang uh, lagi kita semai paranet ya Ketebalan paranetnya atau shadingnya bisa 50% atau bahkan bisa 70%. Saya pikir tidak masalah. Tidak halnya ketika kita taruh langsung di bawah matahari meskipun di bawah greenhouse seperti ini ya. Itu akan tanaman akan cukup cepat kering medianya, jadi biasanya akan mati. Biasanya kita mengurangi waktu sinar matahari tersebut kalau misalnya kita langsung ya kita letakkan di sinar matahari karena biasanya sejam ataupun bahkan dua jam itu media kita sudah kering karena media kita kan cuman sedikit ya nah ini ini di bawah paranet aja sudah kering nih pada kemarin kita siram nah apalagi kalau langsung tanpa paranet pasti sejam saja sudah kering dan akan layu tanamannya seperti itu. Nah seperti itu ya teman-teman Jadi tadi intinya yang pertama Cepat langsung kita buka semayan Ketika dia sudah mulai berkecambah langsung kita buka Kita letakkan di daerah yang minim sinar matahari Atau tersedding atau paranet Kalau misalnya tidak ada paranet Biasanya di pinggir-pinggir rumah nggak masalah Atau teman-teman harus rajin Misalnya kita letakkan di sinar matahari 1 jam, kemudian kita letakkan di pinggir rumah, kemudian kita letakkan matahari biasanya matahari pagi karena dia cukup menjaga dari kekeringan, dia panas tapi tidak bikin kering. Nah, baru siangnya kita letakkan di tempat yang teduh. Ya, ini teman-teman kita lihat semaian yang selanjutnya, ini ada semaian tomat, kemudian ini ada kembang kol. Kemudian ini ada labu Ya labu Labu madu Kemudian satu lagi cabe Iya Cabe ya teman-teman ya, Nah ini tidak ada yang terjadi etiolasi Ini tumbuhnya juga normal Tidak terlalu tinggi Juga tidak terlalu Tidak etiolasi Cuman memang agak sedikit panjang sedikit tapi tidak etilasi seperti tadi. Nah ini tomatnya, e, kemudian ini labunya tadi. Cuman memang agak miring, agak miring ini tandanya apa teman-teman? Tandanya tanaman ini mencari cahaya. Berarti memang di sini cahayanya cukup, tapi dia mencari yang lebih terang ya. Apa? Berarti kurang berarti ya? <tuk> ya berarti cahayanya kurang. E, itu. Nah, ini kita tidak pakai paranet ataupun tidak pakai shading akan tetapi kita letakkan di pinggir genteng ya, di bawah genteng tapi di pinggir. Coba kita lihat. Ya, di bawah genteng tapi di pinggir. Coba kita lihat, kita agak menjauh. Iya. Ya, eh ya. uh, di bawah genteng tapi dia di pinggir. Jadi matahari sebenarnya masih bisa masuk pagi hari dari ujung sana. Matahari itu dari sana ya pagi hari kemudian bisa menembus. E, sore harinya pun kena matahari tapi waktu siang benar-benar siang dia tidak terkena matahari. Ya tapi memang masih agak miring tapi itu masih mending ya teman-teman ya daripada teman-teman kadang-kadang ada yang menyemai tapi kekeringan karena ditaruh di bawah sinar matahari tapi ini agak mending. Jadi gini ya tipsnya supaya tadi tidak terkena etiolasi bisa ditaruh di pinggir ya ini di pinggir rumah Yang pagi kena matahari sorenya juga kena matahari tapi siang di siang hari nggak kena matahari Tips yang pertama bagaimana tanaman supaya tidak etiolasi semayan kita ya Kemudian tips yang kedua bagaimana semayan kita supaya tidak terkena layu semai atau rebah semai Biasanya kita menyemai, apalagi tanaman semacam melon, semangka, cabe, kemudian misalnya tomat, ataupun terong, itu sangat rentan sekali terhadap rebah semai. Ya rebah semai ini disebabkan oleh salah satu jamur. Jadi rebah semai disebabkan oleh jamur yang biasanya tular ditularkan oleh media tanam. Ya, jadi intinya media tanam kita harus yang steril. Steril dari patogen, jamur ataupun bakteri. Makanya teman-teman, media tanam yang kita gunakan adalah media tanam dari tanah. Biasanya tanah kita ambilkan dari bawah pohon bambu karena tanah-tanah di bawah pohon bambu itu mengandung mikroorganisme yang baik yang di sana itu sangat jarang sekali ditemukan mikroorganisme yang bersifat patogen. Jadi tanah di bawah pohon bambu, kita ayak. kemudian kalau kita mau menambahkan, eh, itu arang sekam, arang sekam itu kan sudah kita bakar, jadi dia eh, bebas dari organisme-organisme yang patogen, jadi dia eh, bagus, ataupun kalau kita mau tambahkan pupuk organik, biasanya pupuk organik yang sudah terfermentasi seperti ini, kemudian ada lagi kalau misalnya kokopit, kokopit juga harus kita cuci supaya steril. nah jadi kita harus menjaga memang media tanamnya harus steril atau misalnya misalnya ada kita bisa tambahkan e, trichoderma baik itu kita beli atau kita buat sendiri trichoderma bisa kemudian e, beberapa e, mikroba juga bisa kita tambahkan supaya e, mengurangi rebah semai nah seperti ini semaian kita ini Uh, tidak ada yang rebah semai Alhamdulillah karena memang kita saya ambil Tanahnya ini dari Bawah pohon bambu Tapi ini tidak kita tambahkan sama sekali apa-apa Maksudnya kita tidak tambahkan Trikoderma ataupun apa hanya Tanah bawah pohon bambu Kemudian kita berikan uh, Arang sekam Dan sepertinya sedikit pupuk organik Sini Ya baik teman-teman demikian tadi tips dari saya supaya yang pertama tadi semayan tidak etiolasi kemudian yang kedua supaya semayan tidak terkena rebah kecambah mudah mudah-mudahan bermanfaat dan jika masih ada pertanyaan silahkan dituliskan di komen atau perlu video apa eh, silahkan dituliskan di komen eh, mudah-mudahan nanti kita buatkan videonya ya sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.